Berapa mati? Saat ini umur Macis sudah 70 tahun. Jarak segini sebenarnya gimana? Bagaimana? Kan kita udah 300-an kilo lebih nih, naik gunung, turun gunung, ya. Pantai. Gimana rasanya dengan umur segitu? Waduh, nikmat sekali. Karena di usia yang seperti ini, orang banyak menyaksikan lah kemampuan kesehatan kita. Alhamdulillah. Ada yang bilang ini kerja sia-sia, tapi sebenarnya ini menambah umur panjang dan menaikkan adrenalin. Nah, ini yang membuat kita bergairah dan bersemangat untuk hidup. Rata-rata peserta ini berumur 50 tahun ke atas. Dan mereka sehat semua dan ada yang selama perjalanan nambah berat badannya 3 kilo. Perlu diurut nggak? Itu jelas, karena mereka ini rata-rata hobi di pijit. Dan itu sudah disediakan satu orang, namanya Pak Ramli. Ramli dia namanya, tapi dia sekarang lagi istirahat. Ada pesan nggak buat yang belum mau pergi touring? Ya, mari kita coba satu kali dalam jarak yang dekat. Setelah itu kecanduan. Dia kayak madat ini. Jadi kalau sekarang pergi, minggu depan udah nanya lagi. Touring yang akan datang kemana? Ini umumnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Dan ini rencana kita, insya Allah tahun ini kita akan mencoba ke Sumatera. Kalau tidak ada aral melintang, kita akan lewat Bengkulu. Bengkulu dan Taman Nasional Kerinci Seblat, insya Allah. Main umur berapa, main? Saya sekarang berumur 56, mau masuk 57. Tetap paling ini, salah nih. Yang bener ah. 67. Jadi umur saya 2 bulan lagi 67. Saya selama ini terus terang aja mengidap komorbid diabetes. Jadi kemarin itu waktu sebelum touring yang sebelum ini itu berat badan saya turun sampai 52,5. Sesudah touring 3 hari
3 malam 4 hari, pas pulang saya timbang badan saya naik 3 kilo. Dan itu bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan nih pulang touring yang sekarang, yang 3 hari 2 malam, mudah-mudahan bertambah 1 kilo 2 kilo lagi. Jadi, dalam tim ini sebagai apa? Saya ini sebagai tim bendahara saja. Bukan navigator? Nah, ya merangkapkan navigator juga. Nah, terus terang aja untuk ini, saya awalnya mau ikut ini, baik kakak saya, baik ponakan saya melarang. Nah, kalau istilah orang Cilungkang, kamam bunuh badan. Nah, tapi kenyataannya selama perjalanan ini, semua pikiran yang memberatkan hati kita hilang sama sekali. Mungkin di situ bagusnya untuk merehat badan kita. Jadi dalam hal ini memang selama perjalanan kita happy-happy terus saja. Enggak ada yang dipikirin yang bikin pusing kepala. Jadi cocok nih namanya, Round Happy. Iya benar, Round Happy benar ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Toga, ya. Toga boleh duduk, boleh. Ah. Coba dia buat KTP. Kan? Mimik. Mimik muka yang paling favorit. Olah sengengyang. Oh, mundur-mundur. Oh, habis ke bawah. Ya. Oke, okay, sip. Tim leader. Oke, mantap. Tuh, obok, obok. Iko sebenarnya apa misinya Peturinga? Misinya mempersatukan teman-teman. Jadi di sini kelihatan mana yang berteman yang benar, mana yang teman enggak. Soal kerjasamanya mantap selama touring. Kang, kenapa mau ikut? Mau ikut karena ingin happy. Okay. Kan lama lolok bako buah. Kok kau berjanggut? Mau ikut juga? Satu-satunya ikut berjenggot.